Halo semua, kembali lagi di channel Lokernas. Pada kesempatan kali ini, kembali kita akan informasikan mengenai sejumlah lowongan kerja terbaru. Dan untuk kali ini, lowongan kerja terbaru hadir dari terutama Bank BTN. Pada kesempatan kali ini, Bank BTN membuka lowongan kerja untuk posisi Customer Service dan Teller Service. Lowongan ini dikutip dari recruitment.btn.co.id. Adapun untuk kualifikasi untuk posisi customer service, kualifikasinya antara lain warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan, belum menikah dan bersedia menjalani ikatan menikah selama 2 tahun, usia maksimal 24 tahun, pendidikan minimal D3, indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dari skala 4, tinggi badan minimal 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan. Diutamakan berpenampilan menarik dan berat badan proporsional. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai Bank BTN, kemudian bersedia menjalani ikatan dinas selama 3 tahun. Dan untuk posisi teller service, kualifikasi yang dibutuhkan antara lain, warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan, belum menikah dan bersedia menjalani ikatan menikah selama 2 tahun, usia maksimum 24 tahun, pendidikan minimal D3 dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dari skala 4, tinggi badan minimal 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan. Kemudian diutamakan berpenampilan menarik dan berat badan proporsional. Kemudian tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai Bank BTN dan bersedia menjalani ikatan dinas selama 3 tahun. Dan untuk wilayah rekrutmen customer service meliputi Bandung, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Denpasar, Jakarta, Padang, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Pematang Siantar, Samarinda, Gorontalo, dan Kupang. Dan untuk wilayah rekrutmen teller service meliputi Bandung, Batam, Denpasar, Jakarta, Jambi, Makassar, Padang, Palembang, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Surabaya, Kupang, dan Semarang. Dan untuk periode pendaftaran dimulai pada tanggal 23 Februari sampai dengan 6 Maret 2022. Pendaftaran dapat dilakukan di link recruitment.btn.co.id. Dan untuk lowongan yang kedua adalah dari Institut Teknologi Kalimantan. Kali ini Institut Teknologi Kalimantan membuka penerimaan pegawai non-ASN untuk tahun 2022. Lowongan ini dikutip dari itk.ac.id. Adapun formasi dan kualifikasi, pertama ada sekretaris. Untuk persyaratannya meliputi mampu bekerja dalam tim, berpengalaman menjadi sekretaris, resepsionis atau staf administrasi, berwawasan luas, memiliki pengetahuan wawasan dan keterampilan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dasar, memiliki keahlian dalam korespondensi komunikasi dan tata penyimpanan file. Diutamakan domisili di Kalimantan Timur. Dan untuk formasi sekretaris ini diperuntukkan bagi Anda yang memiliki kualifikasi pendidikan D3, D4 atau S1 dari jurusan sekretaris, manajemen atau ilmu komunikasi. Dan yang kedua ada pengelola informasi akademik. Untuk jabatan ini atau formasi ini diperuntukkan bagi Anda yang memiliki kualifikasi pendidikan D3 atau S1 dari jurusan informatika, teknik informatika atau program studi lain yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan informasi. Adapun persyaratan umum yang perlu teman-teman ketahui, pertama warga negara Indonesia, berusia maksimal usia 30 tahun, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau anggota TNI atau Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak sedang terikat kontrak kerja atau perjanjian kerja atau ikatan dinas dengan instansi lain. Kemudian wajib melaksanakan perjanjian kerja yang disepakati. Dan yang terakhir, pelamar hanya dapat memilih dan mengirimkan berkas pada satu jabatan dan satu kode jabatan yang dilamar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menyebabkan pelamar didiskualifikasi. Pendaftaran dimulai pada tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2022 dengan cara mengunggah berkas lamaran sesuai kode dan nama jabatan melalui Google Form dengan alamat berikut:
https.itk.ac.id/ppnpn2022_itk. Dan untuk kelengkapan berkas yang wajib dilampirkan antara lain, surat lamaran ditulis tangan ditujukan kepada Rektor Institut Teknologi Kalimantan, kemudian biodata diri, kemudian scan asli KTP yang masih berlaku, scan asli ijazah dan transkrip nilai D3, D4 atau S1, dan pas foto berwarna terbaru. Untuk ketentuan lain meliputi 1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan. 2. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai tidak tetap. 3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta. 4. Penetapan atau keputusan panitia seleksi pegawai non-PNS ITK tahun anggaran 2022 bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan untuk file pengumuman dapat teman-teman download di kolom deskripsi. 3. Ada lowongan kerja dari PT Balai Pustaka. Lowongan ini dikutip dari akun Instagram PT_Balai Pustaka. Dan untuk posisi yang dibuka adalah staff marketing. Adapun kualifikasinya antara lain, pendidikan minimal S1, IPK minimal 3,00, usia maksimal 25 tahun, memiliki jaringan yang luas, memiliki kemampuan negosiasi yang bagus, disiplin, cekatan, jujur, ramah, serta memiliki inisiatif tinggi, mampu mengoperasikan Microsoft Office seperti Word, PowerPoint, dan Excel. Kemudian memiliki SIM A dan SIM C. Bagi Anda yang tertarik, dapat mengirimkan lamaran Anda ke sdm.balaipustaka@gmail.com. Anda dapat mengirimkan sebelum tanggal 28 Februari 2022. Sekian informasi lowongan kerja kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di informasi lowongan kerja selanjutnya. Terima kasih.